Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita lembaga bahasul masyarakat untuk ulama kerajaan Syekh Sakinyana ingin menikah Syekh Ahmad Al-Bashir, Syekh Al-Habib Ahmad Al-Bashir. Mereka sambut apal Al-Quran semenjak umur 9 tahun. Mungkin-mungkin nanti kalau itu panjangan itu Syekh saking berkahi untuk dirinya kita sedoyo sehingga kita sehingga terawal mereka sedoyo terus yang akan berjumpa mulia bin akhirat sang putra wa yaitu Allahumma amin. Mereka gajah pura pesantren Tahfidzul Quran di Jakarta untuk beliau tengah mengesahkan nanti berhubungan kali saya langsung bawa kali Ustaz Ibu menikah saking ke Malang. ونريد أن نقول يا شيخ أن هذا من جمعية نهضة العلماء الذي نستطيع أن نقول أن هذه وحيد الجمعية التي تدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة في إندونيسيا الذي دائما الجمعية التي دائما تدافع وتبين على أهل جمعيتها أن هذه هي المذهب الصحيح الذي جاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونريد أن يلقي حضرتكم علينا بمحاضرة كما نريد وخصوصا عن مذهب أهل السنة والجماعة. فليتفضل يا شيخ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa wa ala kulli man sara ala nahjihi wa kafa wa anna wa ankum wa ankhwanina wa ikhwanikum wa ahlina wa ahlikum وعلمائنا وعلمائكم وصلحائنا وصلحائكم عن أهل نهضة العلماء أجمعين وعن أهل دعوة من الله في سائر مشارق الأرض ومغاربها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أكرمنا بالعلم وزيدنا بالحلم وجنبنا بالعافية واجعلنا من أهل الاستقامة والسلامة والكرامة في هذه الدنيا
وفي يوم القيامة ببركة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله ببركة آله وأصحابه والتابعين وأحبابه وأهل البيت أجمعين. Syekh menurut mukadimah nanti mukadimah tentang pemahaman itu mufti kita termasuk golongannya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau punya nubuat akhirat mana kullu ijtima'in fil ardi qad sabaqa taswiruhu fis sama' kullu man yajtami'u fil ardi qad sabaqa هذا الاجتماع في علم الله سبحانه وتعالى. Setiap perkumpulan di dunia itu sudah tercatat oleh Allah sejak dulu. Jadi kalau kita sekarang sudah dapat berkumpul dengan Syekh pada saat ini, bahwa itu sudah tercatat oleh sejak dulu. Kita berkumpul dengan anggota ulama itu sudah tercatat oleh Allah sejak dulu. وكل اجتماع في الأرض سنراه في الجنة كما نراه أمامنا في هذه اللحظة. Setiap perkumpulan yang kita laksanakan saat ini di dunia, kita juga akan melihat nanti akhirat. Kita akan bertemu di surga. ولهذا عندما يكرمنا الله في دخول الجنة سنرى جميع الأنبياء وجميع الصالحين وجميع الأولياء كيف كانوا في حياتهم كيف عاشوا وكيف ماتوا. ما قد يكون kita juga dikenalkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga, kita juga akan berkumpul dan melihat semua para nabi, semua para ulama, syuhada' salihin, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mati. لو صورنا هذا المجلس بالكاميرا سنراه بعد 10 سنوات كأنه الآن. Bagaimana sekejap Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه الكاميرا لو صورت تصور اتجاها واحدا. كاميرا ini apabila memfoto akan mengarahkan foto satu arah. إذا صورت إلى الأمام لا تصور إلى الخلف. Apabila memfoto dari depan maka tidak bisa melihat gambar dari belakang. إذا صورت إلى الأمام لا تصور إلى اليمين أو إلى اليسار. Apabila memfoto dari arah depan tidak bisa melihat dari arah kiri maupun dari arah kanan. أما مولانا سبحانه وتعالى فقد قال لا تخفى عليه خافية. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tidak sama bagi Allah apapun yang sama. لا يعزب عن علمه شيء أي لا يغيب عن علمه شيء. Tidak ada yang kurang dari ilmu Allah, tidak ada yang tidak terdeteksi dari ilmu Allah, sesuatu apapun, semua terdeteksi oleh Allah. Allah yara jami'a ahwalina. Allah melihat semua apa yang kita laksanakan. Wa yasma'u jami'a aqwalina. Dan mendengar apa yang semua kita ucapkan. Wa yara jami'a af'alina. Dan melihat apa yang kita lakukan. Wallahu ma'ana wa lasna ma'allah. Dan Allah selalu bersama kita, tapi kita tidak bersama Allah. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Allah tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita terlihat oleh Allah. قال سبحانه وتعالى وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Allah yang Allah telah berfirman bahwa Allah melihat kalian ketika kalian berdiri dan Allah bersama kalian ketika kalian bersujud. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi. Kullu makhluq wada'a Allahu lahu shay'an yusawwir wa yusajjil kull a'malihi. Allah meletakkan sesuatu pada leher setiap orang yang akan merekam semua pekerjaan perbuatan orang tersebut. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفكر ونتصور أننا نرى الله. Allah mengajar kita agar berpikir dan bagaimana bahwa kita cara melihat Allah, bagaimana cara kita bisa menggambarkan Allah. نحن لا نستطيع رؤية الله.
kita tidak bisa melihat Allah. Fil akhiratina. Kalau tetapi di akhirat kita akan melihat Allah. Kama akhbarana Rasulullah. Seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fid dunya fal matlubu an natasawwarahu. Ada pun di dunia yang diperintahkan oleh Allah adalah kita menggambarkan Allah. Kaifa yaqulu bi yaqin fi qulubina an Allah fi kulli halin ma'ana. Bagaimanapun kita meyakini bahwa setiap saat Allah selalu bersama dengan kita. Wa li ajli hadha da'watu Rasulillah ilaina 'ala maratib. Karena itu dakwah Allah terhadap kita, dakwah Rasul terhadap kita itu berurutan sedikit demi sedikit. Al-martabatul ula hiya an natalaffaz wa natakallam bima qala lana Rasulullah. Yang pertama adalah kita harus diajarkan untuk melafalkan dan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarna bi an nantiqa bisyahadatain. Memerintahkan Allah memerintahkan kita agar mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa hadhihi takfi min al-lisan. Dan ini cukup dengan lisan. Wal martabatu tsaniyatu hiya martabatu al-iman. Adapun tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Wal imanu fil qalbi wa laysa fil jawarih. Adapun iman adalah di hati bukan pada anggota badan. Amma al martabatu tsalitsah hiya allati takallamna 'anha wa hiya al ihsan. Adapun tingkat yang ketiga adalah apa yang kita bahas yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita melihat kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Wa nahnu la nastati'u ru'yatahu subhanahu. Dan kita tidak mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin na'mal al-'amal wa ka'annana nara al-ma'bud amamana. Tetapi kita melakukan amal seolah-olah kita benar-benar dilihat bahwa Allah di depan kita. Hadhihi al-martabatul 'ulya. Dan ini adalah martabat yang tinggi. Allati da'a ilaiha Rasulullah. Martabat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allama ashhabahu al-kiram. Dan yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Wa ashhabuhu 'allamu man ba'dahum. Dan sahabat-sahabat Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha dhahara al-awliya. Dan begitulah muncul para aulia-aulia Rasulullah. Wal ulama. Dan para ulama-ulama. Was-sulaha. Dan orang-orang yang soleh. Alladzina kanu ya'maluna al-'amal wa ya'buduna al-'ibadah lillahi wahdahu. Dan yang mana mereka melakukan amal-amal dan menyembah hanya untuk Allah satu-satunya. Idza sa'alu sa'alullah. Dan ketika mereka meminta, hanya meminta kepada Allah. Idza ista'anu ista'anu billah. Dan ketika meminta pertolongan, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Idza da'u an-nasa da'awhum lillah. Dan ketika mengajak orang-orang, hanya mengajak menuju kepada Allah. Idza hasalat lahum shiddah istaghathu billah. Dan ketika mereka mendapat kesulitan, dia meminta pertolongan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Idza sabaru sabaru lillah. Dan ketika sabar, sabarnya hanya karena Allah. Idza ahabbu ahabbu lillah. Dan ketika menyuka sesuatu, dia suka hanya karena Allah. Idza abghadu abghadu lillah. Dan ketika dia marah, hanya marah karena Allah. Idza ta'akhaw ta'akhaw fillah. Dan ketika mengangkat saudara, juga hanya karena Allah. Kullu 'amalin ya'malunahu fa Allahu amamahum. Dan ketika apapun amal yang dilakukan, seolah-olah Allah di depannya mengontrolnya. Wa li ajli hadha rafa'a Allahu maqamahum. Dan karena hal inilah mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil Allah sebagai kekasih, karena itu mereka dijadikan kekasih oleh Allah. Halam yakhafu min syai. Mereka tidak punya rasa takut atas apapun. Li'anna Allah ma'ahum. Sebab dia mereka merasa Allah selalu bersama dengan mereka. Wallahu yu'ayyiduhum fi kulli hal. Dan Allah menguatkan mereka dalam setiap keadaan. Fa idza aradu syai'an a'tahum Allah. Dan ketika mereka menginginkan sesuatu, langsung diberi oleh Allah. Bal kana ba'dhum law
sama Allah la abarakat. Bahkan sebagian dari mereka apabila bersumpah oleh Allah langsung dilaksanakan sumpahnya. Idza qala aqsamtu alayka ya rabbi an tunzil al-matar nazal al-matar. Ketika mereka mengatakan saya bersumpah demi Tuhan Allah turunkan hujan, langsung hujan turun sampai itu juga. La yukhayyibu Allah rajaa. Allah tidak menyenyiakan harapan mereka-mereka awliya Allah. Idza waqafa amama al-aduw inhazama al-aduw minhu. Ketika berdiri di depan musuh, maka musuh akan lari ketakutan. Li'annahum 'arafu anna al-fa'il al-wahid huwa Allah. Karena mereka memahami setahap-tahapnya bahwa yang melaksanakan sesuatu seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutasarrifu fil wujudi huwa Allah. Yang melaksanakan dalam setiap perwujudan di dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza indama hadaratil wafatu al-khalifah al-khamis Umar bin Abdul Aziz. Maka dari itu ketika Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima meninggal dunia, sa'alahu ba'du aqaribihi. Ditanya oleh sebagian saudaranya, "Madza tarakta li auladika min ba'di?" Apa yang kamu tinggalkan oleh anakmu wahai khalifah, yang mana khalifah adalah sebagai presiden? Faqala lahum taraktu lahum Allah. Maka khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya hanya meninggalkan Allah untuk anak cucu saya, tidak meninggalkan dunia. Fa inna Allah yaqul wallahu waliyus wallahu yatawalla salihin. Karena Allah telah berfirman, wallahu yatawalla salihin. Fa in kanu salihin fa Allahu waliyuhum. Apabila anak-anak saya adalah orang-orang yang saleh, maka kekasihnya yang melindungi adalah Allah sendiri. Wa in lam yakunu salihin fa limadha u'inuhum ala ma'siyatillah. Apabila anak turun saya bukan orang yang saleh, kenapa saya tinggal harta yang nantinya hanya akan digunakan untuk maksiat saja? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu Abdullah ibn Abbas. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, indama rakiba ma'ahu 'ala dabbah, ketika naik dabbah bersamanya, qala lahu ya ba, Allah berfirman, wahai anak. Yaqulu Rasulullah li Abdullah bin Abbas, ya ghulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tijaha. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah pada arah-arah yang kamu tuju. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Idza ista'anta fasta'in billah. Ketika kamu meminta pertolongan, hanyalah meminta pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Dan ketahuilah apabila semua orang berkumpul bersepakat, ala an yanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaatan kepadamu sesuatu hal, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Maka tidak akan memberi sesuatu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai', dan apabila semua orang berkumpul bersepakat untuk memberikan bahaya kepadamu, la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Maka tidak bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Hakadha 'allama Rasulullah ashhab. Inilah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Hadza at-ta'limu dakhala ila qulubihim. Dan ajaran-ajaran ini masuk ke dalam hati mereka para sahabat. Apabila yakin telah masuk ke dalam hati mereka, maka sesuatu yang tidak terlihat seolah-olah menjadi terlihat. Wahada kathirun fi kisah ashabi Rasulullah. Dan ini sangat banyak pada cerita-cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-khalifah ats-tsani. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Lamma ihtaraqa baitun bil Madinah. Ketika suatu rumah terbakar di Madinah,
أرسل رداءه مع أحد الصحابة. Mengirimkan serbannya kepada salah satu sahabat. وقال له قل للنار هذا رداء عمر. Katakanlah kepada api itu ini serban Umar. فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ بِالرِّدَاءِ وَوَضَعَهُ أَمَامَ النَّارِ. Dan ketika laki-laki yang diperintahkan oleh Umar datang kepada api dan berdiri di depan api itu dengan... Dan utusan Umar mengatakan, hei api, ini serban Umar. Maka api itu kembali dari mana dia keluar dan akhirnya padam. Kenapa bisa seperti itu? Ketika api mendengar apa yang dikatakan oleh utusan Umar, karena hubungan Umar dengan Allah sangatlah kuat. Dan ketika Umar berkhutbah di atas mimbar, melihat sebuah pasukan perang di Irak, dan saat itu sahabat-sahabat Umar, sahabat Rasulullah, dan saat itu pasukan Umar berada di bawah gunung. Dan musuh saat itu akan menaiki ke atas gunung. Dan Umar melihat keadaan itu pada waktu itu Umar di Madinah. Dan saat itu pimpinan pasukan Islam di Irak namanya adalah Sariyah. Qala Umar ya Sariyah al-Jabal al-Jabal ay is'ad al-Jabal. Maka Umar mengatakan, wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung. Padahal saat itu Umar di Madinah, sementara pasukan Islam berada di Irak sangat-sangat jauh. Falamma sa'al al-jaysh al-Jabal intasaru 'ala al-'adu. Dan ketika pasukan Islam binaan Sariyah naik ke atas gunung, maka pasukan Islam menang. فَلَمَّا رَجَعَ الْجَيْشُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَتَحَدَّثُوا وَقَالُوا لَقَدْ سَمِعَ قَالَ الصَّحَابَةُ فِي الْمَدِينَةِ لَقَدْ سَمِعْنَا عُمَرَ يَقُولُ يَا سَرِيَّةُ وَلَمْ نَفْهَمْ مَاذَا يَجْرِي. Dan ketika pasukan Islam yang dari Irak pulang setelah 2 bulan, para sahabat yang di Madinah mengatakan, saat itu saya mendengar Umar berkata, wahai Sariyah, pimpinan perang. Tapi saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Umar. Faqalu lahum bil qissah, laqad kunna fi asfalil jabal wa kunna sanuhzam. Fa sami'na sawta Umar yunadina fa sa'adna al-jabal wa intasarna. Kemudian pasukan yang berada di Irak yang sudah satu sudah pulang ke Madinah bercerita menceritakan keadaan saat itu, bahwa sahabat Umar berkata kepada Sariyah yang berada di Irak, dan Sariyah mengatakan, saya mendengar apa yang dikatakan oleh Umar, saat itu saya hampir-hampir saja kalah. Dan ketika diberi kabar oleh Umar, langsung naik atas gunung, alhamdulillah kami kalah. Wa fi zamanihi kana fi Misr عادتهم وهو أن الماء النيل نهر النيل ينزل الماء في السنة مرة ولا يستطيع الناس أن يشرب من ذلك الماء. Dan pada zaman Umar pula di Mesir ada sebuah adat kebiasaan yang mana setahun sekali air nil akan surut sehingga orang-orang tidak bisa minum dari air nil. وكان أهل مصر يأخذون أجمل بنت ويرمونها إلى نهر النيل حتى يرتفع الماء. Kemudian orang-orang Mesir akan mengambil gadis yang paling cantik untuk dimasukkan ke dalam nil. Ini akan kembali besar, kembali membesar dan bisa diminum oleh orang-orang Mesir. فكتب عمر رسالة وأرسلها مع عمرو بن العاص. Kemudian sahabat Umar menulis surat untuk Nil dan dikirimkan lewat Amr bin As. Wa qala fiha min Umar bin Khattab ila Nil Misr. Di dalam surat tersebut Umar menuliskan dari Umar bin Khattab untuk Sungai Nil yang ada di Mesir. In kunt
كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا. Umar mengatakan di dalam surat itu, wahai Nabi, kalau kamu memang mengalir atas kehendakmu sendiri, saya, kami tidak butuh kamu. Wa in kunta tajri bi amrillah, dan ketika kamu mengalir karena Allah, fa nas'alullah al-'aliyyah al-qadira an yujriya, maka saya meminta kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mampu untuk kembali mengalirkanmu. ووضعوا هذه الرسالة في النهر. Kemudian mereka meletakkan surat kita tersebut ke dalam sungai Nil. فارتفع الماء ولم ينزل بعد ذلك. Kemudian setelah itu sungai Nil kembali penuh airnya dan tidak pernah surut kembali setelah itu sampai sekarang. هذا اليقين والإيمان هو الذي أراده رسول الله منا جميعا. Keyakinan semacam inilah sebagaimana keyakinan Umar yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. An ta'mal al-'amal wa ta'taqid anna Allah huwa alladhi yujrihi. Yaitu kita harus melakukan, mengamalkan, tetapi meyakini bahwa Allah lah yang melakukan semua. Ta'kulu at-ta'ama wa ta'taqid anna Allah huwa alladhi yushbi'uka. Ketika kalian memakan, maka yakinlah bahwa Allah memberi kenyang bukan makanan tapi Allah Subhanahu wa taala. Tashrab al-ma'a wa ta'taqid anna Allah huwa alladhi yurwika. Ketika kalian minum, juga yakinkanlah bahwa yang memberi kesegaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqa an-naf'a wad-dharra huwa Allah. Yang menciptakan manfaat dan kemudharatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a bima a'tayt. Wahai Allah, yang tidak ada yang bisa mencegah apapun yang diberikan oleh-Mu ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang telah dicegah oleh-Mu ya Allah. Wa kullu shay'in min Allah subhanahu. Dan semua apapun itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yanfa'u dzal-jadd minka. Dan tidak bisa, tidak bermanfaat kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadzal yaqin alladhi hasala alaihi as-sahaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan inilah yang dihasilkan oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasharuhu fi syatta biqa'il ma'mura. Nasharu hadzal yaqin fi kulli makan. Keyakinan inilah yang disebarkan oleh para sahabat di semua daerah. Hatta wasala ila mithli hadhihi bilad, sampai kepada seperti daerah ini negara kita. Wa ma wasala ilaina hadha al-yaqin illa bil juhd wal jihad. Dan keyakinan ini tidak bisa kita hasilkan kecuali dengan usaha yang sangat keras. Wal jihad laysa bis-sayf, yang dimaksud jihad bukanlah jihad dengan pedang. Walakin al jihad an tasluka kama salaka rasulullah. Tapi yang dimaksud jihad adalah kita menapaki jalan yang telah ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa taqulu af'aluka ka af'alihi? Bagaimana caranya bahwa apa pekerjaan kita, kelakuan kita seperti pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harakatuka ka harakatihi? Gerakan kita bagaimana supaya persis seperti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tiqaduka ka i'tiqadihi? Keyakinan kita seperti keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha alladhi ra'aynahu fi as-salihin min 'ibadillah. Dan inilah yang kita lihat pada diri orang-orang saleh, pada hamba-hamba Allah. Kullu wahidin minhum yuhawilu an ya'mala bima 'amilahu Rasulullah. Semua dari mereka berusaha untuk mengerjakan sesuatu persis seperti pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlama sami'na an jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita dengar dari jamiah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Wa mithla hadhihi al-jam'iyyah kathirun min al-jama'at wal-jam'iyyat fi kulli balad. Dan seperti jamiah Nahdlatul Ulama ini banyak sekali bertebaran di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Walau ikhtalafa al-ismu, walaupun berbeda namanya, lakin hunaka mizanun yajma'u al-jami'. Tapi ada ukuran yang menjadikan bahwa semuanya adalah sama.
وهو محبة رسول الله. Dan ini adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkan orang-orang metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diwariskan kepada para umat. وهؤلاء القوم إذا رأيناهم نشعر بالسكينة والطمأنينة. Dan mereka apabila kita lihat kita akan merasa tenang, merasa aman. كثير منكم رأوا العلماء الذين كانوا في هذه البلد. Banyak dari kalian yang telah melihat seperti mereka di negara ini. هل أحببنا هؤلاء العلماء لأجل المال؟ Apakah kita mencintai ulama tersebut hanya karena harta? Apakah kita mencintai mereka karena mereka punya kekuatan, punya kekuasaan? Ulama-ulama tersebut tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Tetapi kita mencintai mereka tidak lain karena Allah telah mencintai mereka. أحببناهم لأنهم أحبوا الله ورسوله. Kita mencintai mereka hanya karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. أحببناهم لأنهم زرعوا بيننا الأخوة في الله. Kita mencintai mereka karena mereka menanamkan cinta di antara kita karena Allah demi Allah. يحبون المحبوب لله. Kita mencintai yang kita cintai hanya karena Allah. يبغضون الشخص لله. Kita tidak menyukai seseorang juga hanya karena Allah. La yubghiduna dhatahu wa jismahu, walakin yubghiduna 'amalahu. Kita jangan sampai membenci seseorang terhadap zatnya, terhadap pribadinya, tapi karena pekerjaannya. Hadhihi al-ukhuwah min a'zami al-'urab. Ini ukhuwah, percintaan ini adalah tali yang paling kuat. Wa li hadha fi akhir az-zaman tantahi. Karena itu pada akhir zaman nanti akan hidup. Karena Rasulullah akhbar bidzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan hal ini. Anna akhir az-zaman syai'an yanduran yantahiyan. Pada akhir zaman ada dua hal yang akan surut dan hilang. Al-akhu fillah. Persaudaraan karena Allah. Wa dirham halal. Dan uang yang halal. Yakadu fi akhir az-zaman an yantahi. Hampir-hampir pada akhir zaman akan hilang sama sekali. Hal nastati'u an nu'id mithla hadhihi al-ashya'? Apakah kita akan bisa mengembalikan hal-hal ini? Hal tuhibbu akhaka kama tuhibbu nafsak? Apakah kalian bisa mencintai teman kalian sebagaimana mencintai diri sendiri? Tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik? Kalian bisa mencintai teman Islam, saudara Islam, sebagaimana mencintai untuk diri sendiri. Jika istata'ta dzalika fa anta mu'min. Apabila kalian bisa melakukan hal itu, maka kalian baru dikatakan sebagai benar-benar orang yang mukmin. Kama qala Rasulullah fi hadithihi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang hakiki kecuali kalian bisa menyukai sesuatu untuk teman kalian sebagaimana mencintai sesuatu untuk diri kalian sendiri. Rasulullah da'ana li an nakuna ikhwah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar kita saling bersaudara. Wasyaitanu yad'una likay nakuna a'da'an wa ahzaban. Dan syaitan mengajak kita agar kita saling bermusuhan dan saling berkelompok-kelompok. Walajli dalik lamma safara Umar bin Khattab fi safarin qala lahu Rasulullah la tansana ya ukhayya min du'a. La tansana ya ukhayy ma'na ya akhi min du'a. Karena itu ketika sahabat Umar akan melakukan bepergian dalam suatu kesempatan, Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Umar, jangan lupakan, wahai saudaraku, wahai saudara terkasihku, wahai Umar, jangan lupakan saya di dalam doa-doamu. Walamma arada Rasulullah an yatazawwaj bi sayyidatina Aisyah. Dan ketika Rasulullah akan memperkenalkan
istri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, khatabaha min abiha Abi Bakar. Rasulullah melamarnya melewati ayahnya yaitu Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakr, ya Rasulullah, turidu ibnati wa anta akhi? Rasulullah, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kamu akan memperistri anakku padahal kamu adalah saudaraku sendiri? Walihada indama amaran Allahu bil istiqamah qal, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Karena itu ketika Allah menghadapi kita untuk istiqamah, tenang, santai, Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kita telah diberi nikmat yang agung oleh Allah, dan di antara nikmat yang agung itu adalah kita menjadi saling saudara. Ahlul jannati fil jannati qala Allah anhum ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah juga berfirman mengomentari tentang ahli surga bahwa ahli surga adalah mereka adalah menjadi saudara ala sururin mutaqabilin, selalu mereka menghadapi kebahagiaan. Hal yang sangat penting. Falihada fi zaman Rasulullah, عندما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة. Karena itu pada zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat muhajirin dari Mekah datang ke Madinah. أول عمل عمله رسول الله أن آخى بينهم. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan فجعل هذا المهاجر أخا للأنصاري. Karena itu Rasulullah menjadikan bahwa sahabat muhajir ini menjadi adiknya atau kakaknya, saudara Ansar ini menjadi kakak beradik. فكان الرجل الأنصاري يأخذ المهاجرين إلى بيته. Karena itu sahabat Ansar akan mengambil satu sahabat muhajir untuk hidup bersama di rumahnya. وكان يقول له هذا بيتي لك نصفه ولي نصفه. Sahabat Ansar mengatakan, hey sahabat muhajir, ini rumahku dan separuh untukmu, separuh untukku. وهذه أو هاتان زوجتان لي أطلق واحدة وتتزوجها. Dan ini dua istriku, satu untukmu, satu untukku. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arada ahaduhum an yatruka akhahu an yaftariqa, ketika salah satu dari mereka akan berpisah dengan saudaranya, akhadha akhahu ila al-masjid, mengambil saudaranya dan dibawa ke masjid. Wa qala amama Rasulullah wa sahabatihi inni auddu alaihi ukhuwatah, ya'ni ana la uridu an akuna akhan lahu ila al-an. Dan dibawalah ke masjid, dikatakan di depan Rasulullah dan para sahabat, ini saya kembalikan, saya tidak ingin punya saudara ini. Hadhihi al-ukhuwah 'azimah. Persaudaraan ini bukanlah hal yang kecil, tapi sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting. Wa hadha matlabun min matalibid din. Dan inilah sesuatu yang salah satu hal yang diperintahkan di dalam agama. Wa li hadha kana Rasulullah jika arada an ya'mal 'amalan syawara ikhwatahu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan sesuatu mengajak musyawarah saudara-saudaranya yaitu sahabat-sahabatnya. Wa idza arada ahadu as-sahabati an yujira syakhsan idza ja'a al-kafiru ila al-madinah wa nazala fi baiti ahad as-sahabah dhahaba as-sahabi ila al-masjid wa qala ya Rasulullah laqad ajartu fulan ana ahrusu fulan fala uridu an yu'dhiyahu ahad. Dan ketika ada seorang sahabat yang ingin melindungi saudaranya yang masih kafir, maka sahabat itu akan datang ke masjid mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, wahai Rasulullah, saya melindungi saudara ini yang masih kafir dan saya tidak ingin ada satu orang pun yang menyakiti dia. Fa Rasulullah yaqumu wa yas'al
ashabahu. Hal sami'tum? Kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, apakah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh sahabat kita tadi? Qalu sami'na ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mendengarnya. Faqala ma ra'yukum? Rasulullah akan bertanya kepada sahabat lagi, bagaimana pendapat kalian? Fayaquluna ajarna man ajarta ya fulan. Kemudian para sahabat akan mengatakan, saya akan melindungi siapa yang telah dilindungi oleh wahai fulan, sahabat tadi yang melindungi temannya. Hadhihi huququl ukhuwah. Inilah hak-hak persaudaraan. An nuhafidha ala akhan ala akhina. Kita harus melindungi saudara kita. Idza hadara ma'ana nukrimuhu. Ketika datang bersama kita maka harus dimuliakan. Wa idza ghaba 'anna nahfadhuhu. Dan apabila tidak sedang bersama kita maka harus kita jaga kehormatannya. Nahfadhu baitahu wa zawjatahu wa abna'ahu wa malah. Kita jaga rumahnya, istrinya, anaknya dan hartanya. Hatta ja'ala Rasulullah haqqal muslimi 'ala al-muslimi amrun wajibun. Dan Rasulullah telah menjadikan bahwa hak seorang Islam terhadap Islam adalah wajib. Dan Rasulullah bersabda, hak seorang Islam kepada Islam yang lain ada lima. Idza laqiyahu an yusallim 'alaihi. Ketika kalian bertemu dengan sesama muslim, maka berpeluk salamlah. Assalamualaikum. Wa idza sallama 'alaihi yajib 'ala al-musallim 'alaihi an yurd. Dan apabila kalian disalami oleh sesama orang Islam, maka wajib untuk menjawabnya. Wa idza marida falyazurhu. Dan ketika saudara kita Islam sakit, maka kita wajib untuk menjenguknya. Wa idza mata nattabi'u janazatahu. Dan apabila saudara kita Islam meninggal dunia, maka kita harus mengiringnya. Wa idza 'atasa fahamidallaha mushammithu. Dan apabila ada seorang Islam yang wahid dan mengatakan bersin dan mengatakan alhamdulillah, maka kita wajib mengatakan yarhamukallah. Wa hakadha haqqul muslimi 'ala al-muslim. Dan inilah hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Hadhihi ad-da'wah allati ja'a biha Rasulullah wa ahyaaha baina ashhabihi. Inilah dakwah yang diajarkan dan dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hiya allati hamalaha al-ulama'u ilaina. Dan ajaran-ajaran inilah yang dibawa oleh para ulama sampai kepada kita saat ini. Kaifa naqulu fi majlisin kama dzakara al-ustadz al-fadil sabiqan mithal nahnu aw hadha al-majma' min jam'iyyati al-ulama. Ma ma'nahu? Sebagaimana bahwa kita sekarang berkumpul, bahwa kita tidak termasuk perkumpulan atau ulama, apa itu artinya? Limadha naqulu kulluna fi hadha al-majma' 'ala ittijahin wahid? Kenapa kita sekarang berkumpul di sini? Karena kita punya pandangan yang sama. Hadha alladhi arada Allahu minna. Inilah yang dimaksudkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Artinya, berpeganglah kita pada satu arah dan jangan sampai kita terpecah belah. Hadha al-amru la yakunu illa fi halatin wahidah. Hal ini tidak bisa kecuali dalam satu keadaan. Idza ahbabtu li akhi ma uhibbu li nafsi. Ketika kita bisa mencintai, menyukai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita bisa mencintai, menyukai untuk diri kita sendiri. Indama akhudhu at-ta'ama li akulahu atadhakkaru anna hunaka rajulun aw imra'atun yahtaju an ya'kula hadha at-ta'am. Dan ketika kita makan, kita menyadari betul bahwa di sana ada seseorang laki-laki atau perempuan yang membutuhkan makanan ini. Wa in lam u'tihi walakinni sya'artu fi qalbi bihajatihi ilayhi. Walaupun mungkin kita tidak memberikannya, kita menyadari betul bahwa mereka adalah orang yang butuh dan suatu saat mungkin kita harus memberi. Indama nash'uru bihadha asy-syu'ur Allahu yukrimuna wa yukrimuhu. Dan kita, ketika kita merasakan perasaan ini, maka Allah akan memuliakan kita dan memuliakan orang tadi yang
Karena seorang hamba tidak mungkin akan lebih mulia daripada Tuhannya. Lakin idza fakkarta fi ghairika kana Allahu ma'ak. Tetapi ketika kita memikirkan orang lain, maka Allah akan menolong kita. Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hamba yang mana hamba tersebut menolong saudaranya. Wa li hadza 'indama nash'uru bi hajati al-akharin yuyassiru Allahu lana man yash'uru bi hajatina. Karena itu ketika kita merasakan kebutuhan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan orang yang kita pikirkan tadi. Yaqulullahu fi kitabih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberikan makanan pada dia sendiri menyukai, kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang yang dipenjara. Qala ahlul ilm nazalat hadhihi al-ayat fi al-Imam Ali wa zawjatihi as-Sayyidah Fatimah. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun atas kejadian yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Fatimah az-Zahra. Fi al-yawm al-awwal aradu an ya'kuluna ar-raghif al-khubz faja'a al-miskin wa fi al-yawm al-thani ja'a al-faqir wa fi al-yawm al-thalith ja'a al يطعمهم على البيت مسكينا ويتيما وأسيرا في الثلاثة الأيام يأتيهم رجل فيعطونه الطعام ويبيتون جياعا. Saat itu sahabat Ali mempunyai satu makanan dan dia sendiri butuh dapat makan tersebut, tapi datanglah orang miskin dan kemudian makan itu diberikan kepada si miskin tadi dan semalam suntuk sahabat Ali dan keluarganya dalam keadaan kelaparan. قال أهل العلم أيضا في تفسير هذه الآية على حبه حب من؟ Dan ulama tafsir mengatakan di situ على حبه siapa yang di maksudnya mencintai menyukai apa? التفسير الأول على حب الطعام يعني يحبون الطعام ولكنهم أنفقوه. Yang dimaksud yang pertama mengatakan bahwa على حبه maksudnya itu menyukai makan tadi. Sebenarnya butuh pada makanan tersebut tapi diberikan kepada orang miskin tadi yang lewat. Amma al-ma'na al-thani fa huwa 'ala hubbina li'annahum yuhibbun Allah fa li'ajli Allah a'tau dhalika al-ta'am. Adapun makna yang kedua 'ala hubbihi artinya adalah 'ala hubbillah. Artinya dia mereka sahabat dan keluarganya memberikan makan ini dalam keadaan tidak baik karena mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk memberikan makan ini. Inilah makna ukhuwah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Amrani nahnu bi ashaddi al-hajati ilaihi. Dua hal yang benar-benar kita butuhkan terhadap kedua hal tersebut. Al-halu al-awwalu ma'a Allah. Yang pertama adalah bersama Allah. Wa huwa an na'budu Allah la na'budu ghairah. Yaitu kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Nas'alullah la nas'alu ghairah. Kita hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Nasta'inu billahi la nasta'inu bighairih. Kita hanya minta tolong kepada Allah, jangan sampai meminta tolong kepada selain Allah. Kaifa nas'alullah wa nasta'inu bihi wa natlubu minhu? Bagaimana kita menyembah Allah, meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah dan meminta kepada Allah? Adatun nasi idza jaa'a ahaduhum an yadhhaba ila mahall at-ta'am liyashtari. Umumnya orang-orang ketika lapar maka dia akan pergi ke rumah makan untuk membelinya. Idza ihtaja ila al-ma'i dhahaba ila makan bai' al-ma'i liyashtari al-ma'. Dan umumnya orang ketika dia merasa haus dia akan pergi ke tempat penjualan air dan akan membeli di situ. Hal kana Rasulullah kadzalik? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Warad fil hadits 'anhu sallallahu alaihi wasallam. Taqulu Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun ay nazalat alaihi musibah aw mushkilah faz'a ila as-salah. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang suatu musibah atau kesulitan apapun, maka yang dikuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan salat. Hal jarabna dzalik? Apakah kita sudah pernah mencobanya?
Hal radhibna fi amali dhalik? Apakah kita suka atau ingin melakukan hal tersebut? Hadha halu aslafina salihin. Inilah apa yang dilakukan oleh para ulama salaf salih salih. ما الفرق بين أن نذهب ونشتري الماء أو نصلي أولاً ثم نشتري الماء؟ Apa bedanya antara orang yang lapar yang langsung datang ke rumah makan dan orang yang lapar sholat dulu baru ke rumah makan? إذا ذهبنا إلى مكان الطعام قد لا نجد الطعام وقد نجد المكان الذي يبيع الطعام مغلقاً. Ketika kita langsung datang ke rumah makan, terkadang rumah makan itu tidak ada makanannya atau bahkan sudah tutup terkunci. لكن إذا صلينا فإننا يقينا سنجد الطعام. Tetapi ketika kita sholat dulu maka dengan yakin kita akan menemukan makanan. لأن خالق الطعام هو الذي صلينا له. Karena hakikatnya yang memiliki makanan bukanlah warungan tetapi Allah Subhanahu wa taala. كان أحد العلماء في الزمان الأول. Seorang ulama pada zaman dahulu. عندما كان يدرس في المعهد ketika belajar kepada suatu pesantren كانت أمه تعلمه ibunya telah mengajarkannya إذا رجع من المعهد يصلي ركعتين ثم يجد الطعام مهيئا في محله ketika pulang dari pondok atau dari tempat belajar dia di rumah sholat dua rakaat dulu kemudian menemukan makanan ada di tempat makan tersebut. Wahakadha kana kullu yawmi ya'udu min al-ma'ad fa yusalli wa yajidu at-ta'am. Begitulah seterusnya dia pulang dari pondok pesantren atau tempat belajar dia akan sholat dulu dua rakaat kemudian makanan akan ada di situ. Wa fi yawmin min al-ayyam inshaghalat ummuhu bi'amalin akhar. Pada suatu hari, ibunya yang selalu menyediakan makanan sibuk tidak sempat untuk menyediakan makanan. Walamma tadhakkarat ba'da zamanin, dan setelah dia ingat beberapa waktu kemudian, ja'at musri'atan ila al-bayt. Dia teringat belum menyediakan makanan, dia cepat-cepat pulang ke rumah. Khafat anna waladaha yusalli wa la yajidu at-ta'am. فيتغير يقينه على الله. Berkata anaknya melihat tempat makanan yang kosong, kemudian keyakinannya untuk sholat dia akan berubah. فلما رأت ابنها نائما ketika melihat anaknya tidur, ketika ibu ini melihat anaknya sudah tidur, أيقظته kemudian ibu ini membangunkannya. وقالت له يا ولدي هل أكلت الطعام؟ Ibu ini merayakan, hei anak kamu sudah makan belum? قال نعم يوم صليت ركعتين ووجدت الطعام مهيئا فأكلته. Kemudian anak itu mengatakan, ya bu saya sudah makan, saya biasa sholat dua rakaat. Kemudian ada makanan di situ di tempat makanan. هذا الحال هو الذي أراد رسول الله أن نكون عليه. Inilah tingkah atau keadaan yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk membiasakan hal tersebut. أن تتذكر المنعم قبل النعمة. Kita harus mengingat pertama Allah yang memberi nikmat sebelum mengingat nikmat itu sendiri. لأجل ذلك في القرآن عندما يخاطب الله نبيه يقول واذكر ربك. Karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menjitobi ketika berfirman kepada Rasulnya wadkur rabbak ingatlah Tuhanmu lakin li bani Israel wadkuru ni'matallahi dan ketika Allah berfirman kepada bani Israel wahai bani Israel ingatlah nikmat Allah idhan ummatu Muhammadin tadkurullaha qabla an tadkuru ni'mah. Karena itu kita sebagai umat Muhammad harus bisa mengingat Allah dulu sebelum mengingat nikmat Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah mampu atas segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan Allah lah yang menjadikan kita dapat tertawa maupun kita menjadi menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dan Allah lah yang menjadikan sesuatu hal yang berjodoh-jodohan laki-laki dan perempuan. هذا الحال الأول مع الله. Inilah tingkah yang pertama bersama Allah.